Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin bakwan ya guys ya. Bakwan. Bakwan. Kalau nggak tahu bakwan ya OTOT ya guys ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci semua ya guys ya. Nah, ini bahannya guys ya. Kalau bikin bakwan, kalau aku bikin sedikit-sedikit dimakan sendiri ya guys ya. Nah, ini tepung terigu aku kasih 10 sendok ya guys ya, 10 sendok. Tepung tapioka aku kasih 2 sendok ya guys ya. Nanti dikasih telur ya. Nah, ini bumbunya ya. Bawang 3 siung guys ya, 3 siung. Brambang 2 siung. Sama Royco setengah sendok teh ya. Sama lada bubuk setengah sendok teh. Sama garam 1 sendok. Nah, ini nanti di ulek ya guys ya. Dihaluskan. Nah, ini gobisnya guys udah aku siapin ya, secukupnya ya, dikira-kira sendiri ya, bikin banyak atau sedikit. Nah, aku cuman bikin sedikit guys ya. Ini telurnya 1 biji, nanti diaduk-aduk sama ini ya. Nah, ini bahannya guys ya, seledri 4 batang ya, 4 batang ya guys ya, 4 batang diiris-iris kecil-kecil. Terus sama wortel secukupnya ya. Wortel secukupnya diiris-iris panjang-panjang. Nah, ini daun bawang ya guys ya. Daun bawang ini. Diiris serong ya, sedikit secukupnya ya guys ya. Nah, biasanya orang-orang itu juga dikasih toge ya guys ya. Aku kebanyakan ya, nanti cuman dimakan sendiri, cuman bikin sedikit aja. Jadi bahannya cuman kubis, wortel, sama seledri ya. Nah, ini guys. Nah. Yaudah ya, mau ngaduk sama menghaluskan bumbunya guys ya. Ini mau ngaduk-ngaduk ya. Ini tadi udah dihaluskan bumbunya guys ya. Sekalian diaduk-aduk sampai merata ya. Ditambahin telur 1 ya. Udah dikasih air ya, kasih air secukupnya guys, dikira-kira sendiri ya, karena bikin sedikit tidak banyak. Diaduk-aduk sampai merata ya. Dituangkan barang-barangnya tadi, bahan-bahannya ya. Nah, diaduk-aduk sampai rata ya guys ya. Sekalian kubisnya ya.
dicoba dulu ya guys ya. Kurang apa ya, kurang asin. Apakah asinan ya? Coba dulu. Udah pas guys, udah pas. Nah, sekarang mau digoreng ya guys ya. Udah guys ya, mau digoreng. Sekarang panasin teflonnya dulu guys ya. Dikasih minyak goreng secukupnya. Nah, minyaknya tidur guys. Ditunggu minyak panas ya. Coba dulu panas belum? Udah panas guys ya. Ditunggu bawahnya sampai menguning ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys ya. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya.
biji. Dari 6 biji. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Udah siap disantap. Nah, ini bakwannya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Dan terima kasih banyak yang sudah setia menonton video-videoku ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin.